Rahman ya Rahman sa'idni. Rombongan satu, kota satu sini. Dari sini dulu. Satu berbajar, si Pak Karom depan. Karom sini. Yang dua langsung, rombongan dua langsung. Maju, maju, Pak, maju, lagi maju, Pak. Biar enggak nang jalan. Terus lainnya. Bawanya belakangnya. Dua. Ini satu semua. Satu-satu, Pak. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Satu-satu berarti memanjang. Sebentar, sebentar ini aja udah. Satu-satu. Iya. Suci sesuai dengan jadwal. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, terus pemeriksaan kesehatan. Kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan perombongan. Perombongan. Perombongan 1 2 3 4. Sehat. Ini gelang kesehatan itu.
sehat, amin. Sehat, sehat. Mungkin mangke warnanya hijau semua. Nanti saling memakaikan biar gampang. Oke. Sehat. Sehat. Sama jamaah saling memakaikan ya, biar gampang. Buku kesehatan dimasukkan saja di tas biar tidak hilang. Mbak, kurang, Mbak. Lebih, kurang, Mbak. Kurang satu. Sehat sekali. Kurang, gak apa-apa. Kalau aku tinggal di apa rakyat kalungnya, Mbak? Tidak, kan? Belum, belum. Sekarang kegiatan yang ada di sini, bapak-bapak tidur teng mriki, nginep sewengi. Artinya ketika di Dono Hutan ini, bapak-bapak satu hari satu malam persis. Okay. Bapak-bapak di sini akan mendapatkan satu gelang identitas. Niki si putih niki mangke. Okay. Niki gelang identitas bentuke asline monel niko, monggo kados sisi niko. Okay. Kemudian di sini juga bapak-bapak akan mendapatkan kartu makan dan kartu kamar, mangke dibagi satu-satu. Nek cara ora cukup ya ora apa-apa jalan simulasi nggih, Pak nggih. Nek dengan ngerti kabeh nggih. Nggih. Kalau wau bapak-bapak sudah pemeriksaan kesehatan nggih. Sehat kabeh nggih. Sehat alhamdulillah. Juga bapak-bapak akan mendapatkan pembagian paspor. Teng mriki dibagi. Paspor niki mangke begitu jenengan foto niku jenengan wis ora preso paspor mleh. Preso-preso mangke jenengan teng dono dan niku. Kiri, kiri. Ini kali latihan tertib, pembagiannya 5 latihan tertib. Soalnya ini ketika ini gue tersebut, ini mesti cuma 2-3 saat ini. Kiri, Mas. Bapak-bapak segera akan mendapatkan paspor.
Ini sesuai dengan pengumuman-pengumuman kata ini ya. Pengumuman keluar dari kamar untuk mengambil paspor. Monggo, silakan paspor dibagikan ke belakang, ke belakang. Ini semua orang ini cara nih. Latihan. Coba bu, ini latihan. Iya. Sekarang bapak-bapak mendapatkan living cost. Nek iki siji-siji mau berubah duit. Ya. Kalau terjadi paspornya itu belum ada, yang bertanggung jawab siapa? Oke. Ketika jamaah sudah diberangkatkan, sudah fix, pasti ada paspornya. Pasti ada. Oke. Pasti ada paspor, visanya sudah jadi. Oke. Jadi, mboten mungkin jamaah wis diberangkatkan Solo paspornya belum jadi. Oke. Sekarang ini pembagian living cost. Nah, yang besar ya Pak, ini diamplopi ya Pak, diamplopi jumlahnya 1,500 real. Yang saya kuning tambahan, informasi tambahan mohon. Ketika hal semacam ini sudah rampung, makin keluar rombongan mesti koordinasi kalian pembimbing Pak. Oh iya, keluar rombongan koordinasi kalian pembimbing kaitannya kalian pengumpulan titipan jam. Oke, titipan ya. Kita pakai bahasa titipan, mergane makin linear ting. Luminasinya berapa ya? Biasanya 500 real, biasanya seperti itu. Nanti kesepakatan, nggih. Dadi kula mboten janji, mboten saged ngarani sak niki. Itu hanya dari pembimbing. Oke, nggih. Saiki wis tanggal napa niku mau keberangkatan. Bapak-bapak sudah harus toto-toto untuk menuju gedung Musdalifah dilepas kali panitia menuju bandara.